bila aku mula dalam ikan hiasan ni, aku terikat pada ikan lagu lah. Tengok pada kecantikan dia. Dan benda ni dia pun dah lama. Ikan ni pun tak perlukan oksigen. Daripada kecil sampai ke besar, makanan dia pun mudah. Bekan dia pun tak payah nak ikan nak besar sangat. Tak ada, nak ikan kecil sangat pun tak ada. Dan satu dia tak makan ruang. Kau tengok, dan daripada segi ruang, ikut kau. Kau nak letak atas TV boleh, kau nak letak atas almari boleh. Penjagaan air pun mudah. Just guna air paip, kau orang peram 2-3 hari dah boleh guna. Sebab pH untuk ikan laga ni antara 6.5 hingga 7.5. Jadi pH yang tu kita boleh perlukan untuk dia sihat lah. Kalau kita tengok ikan dah tak berapa sihat, mungkin faktor air ataupun faktor makanan. Itu je. Bila ikan dah mula tak sihat ni, dia macam kurang hati, badan macam ada putih-putih. Bila selaput putih tu dah ni, bermakna air kita yang rosak. Jadi dari situ ada solution dia, macam ubat lah. Ubat dia pun ada jual kat kedai ikan. Tapi kita perlukan sukatan yang betul lah untuk bagi ubat tu. Dan untuk makanan pula, kita ada pellet. Dan makanan itu kita panggil kutu air ataupun moina. Ataupun kita ada guna telur udang yang kita tetaskan sendiri menggunakan air garam. Dan ada cara-cara ni lah. Yang tu kita tak payah cerita. Kita cerita pasal benda yang simple lah. Untuk maksudnya macam kau orang nak bela je simple buat hiasan kat rumah, kau orang perlu ada makanan contohnya pellet saja. Tak pening-pening kepala. Pada pengalaman aku lah yang dah aku main ni selama 3 tahun lebih, ikan ni boleh jangka hayat dia dalam 2 tahun ke 3 tahun insyaAllah. Kalau jaga makanan dan jaga air, benda tu penting. Ikan laga ni nama saintifiknya Betta Splendor, atau lebih dikenali dengan betta dan ikan laga untuk bahasa kampung. Daripada segi body dia sama, kita tengok pada dia punya yang ekor kita panggil caudal. Jadi yang atas kita panggil dorsophin, anaphin bawah caudal. Untuk daripada segi beza ikan laga daripada crown tail, ahmul dan ahmul pelakat. Macam kita nak kenal crown tail, ekor dia akan terpacak lah, tajam. Daripada segi ahmul pula, ekor dia akan kembang. Ahmul pelakat, pelakat tu untuk ni lah, ekor pendek. Double tail, beza dia daripada ekor tu dia akan bentuk love. Jadi dia double. Tapi untuk biasa peminat-peminat kecil ni, dia orang lebih pada suka ekor kembang kan, kita panggil ahmul lah. Ini colour lagi banyak pesanan kita pecah pada beberapa colour. Colour ini fancy, maksudnya fancy ni satu ikan tu dia ada lebih pada 3 colour. Ada red base, orange base, yellow base. Itu untuk main fancy, untuk jenis fancy lah. Untuk jenis bicolour ataupun marble tu terbagi pada 2 colour, putih, biru, ada yang putih hijau. Marble lebih kalau katakan kita tengok body putih, binding biru. Itu lagi marble. Butterfly pun ada juga. Butterfly ni dengan marble dia lebih kurang. Cuma butterfly ni dia binding dia putih, body dia warna. Itu beza untuk dia. Ada pula jenis koi. Jenis koi tu macam ikan koi yang macam ikan kau tu pun sama. Dia punyakan jenis sekali. Jenis cuma bentuk dia lah kecil. Lepas tu kita ada solid, warna putih, bengam, hitam, kuning. Ada steel blue, ada royal blue, ada yellow, ada super red, super black, pearl white. Biasanya pada ikan laga ni, biasanya dia orang akan buat hiasan. Ada mana kereta untuk ikan-ikan yang cantik, dia akan cari, dia akan buru ikan yang cantik sajalah. Biasanya ikan yang untuk collect ni, biasanya ikan yang mahal. Sebab daripada segi colour, form, daripada segi lengkokkan ikan tu mungkin dia beza lah dengan ikan-ikan yang lain. Lepas tu daripada segi ikan kontes pula, dia akan buru ikan-ikan yang sesuai untuk masuk dengan lah. Dan hari ini pun mungkin secara kesan ini, tapi biasanya yang masuk pertandingan ni, dia orang bukan datang untuk bertanding untuk menang sahaja. Adanya datang untuk berjumpa rakan-rakan. Dari situ kita boleh bertukar-tukar pendapat untuk menghasilkan jenis baru. Ada sekali tu aku pergi saja-saja pergi jalan Kelantan, aku tak pernah jumpa ada seorang breeder. Aku just call dan contact melalui messenger, Facebook, WhatsApp. First call dia pun cakap ajak datang rumah. Dan daripada situ kita boleh nampak dia orang punya
kita macam dah lama kenal walaupun kita tak pernah jumpa. Bila dalam pada tu kita kenal kawan-kawan yang maksudnya yang tak lokek bab ilmu ni. Jadi dia berkongsi ilmu untuk kelaga. Benda tu kita boleh kenal satu sama lain dan merapat lagi dengan satu lain. Jadi tak langsung tu nampak lah kat situ nampak peluang menambah pendapatan sikit lah. Jadi aku fokuskan lah untuk benda ni. Jadi apa yang korang nampak kat belakang ni kau tengok, walaupun bekas dia banyak, mungkin inilah kepuasan untuk aku. Sebab bila kau nampak ikan tu flag, maksudnya flag tu dia kembang. Nah, hasil daripada aku publik ikan pada 2014. Pada benda ni beli yang biasa-biasa. Lepas tu daripada sikit-sikit aku gunakan modal yang ada untuk beli induk yang berkualiti. Induk yang mula-mula aku beli asalnya daripada Indun. Dan diorang cakap induk ni, induk memang berkualiti dan aku beli memang betul-betul berkualiti lah. Cuma pada mula-mula dulu aku beli, aku tak berapa mana jaga. Jadi, walaupun anak tu hasil yang berkualiti tapi kita tak dapat membezakan lagi. Jadi kat situ kita belajar daripada kesalahan ni, kita belajar-belajar sikit dan sikit. InsyaAllah, sebabnya sekarang ni pun nak angkat pandai sangat tak adalah. Jadi anak-anak dia aku dapat hasilkan yang berkualiti. Dalam satu induk pun tak semestinya semua berkualiti, tapi kita akan pilih sendirilah daripada grade A, B dan C. Lepas tu daripada induk Indun aku beli induk Thailand. Dan dalam Malaysia pun sekarang ni banyak juga ikan yang berkualiti. Contohnya daripada Kedah, ada Terengganu, Pahang. Dan serata Malaysia ni untuk semenanjung ni memang semua dah, setiap negeri ada breeder-breeder yang orang cakap memang ada nama untuk menghasilkan induk-induk yang berkualiti. Siapa-siapa yang nak cari ikan laga ni ataupun ikan hiasan ni, boleh nak datang sini kat mini farm aku boleh. Aku ada beberapa jenis ikan yang aku biak sendiri lah daripada kecil dan aku beli induknya kat mini farm aku. Kita letak kat Serum 3 berdekatan dengan Tol Bukit Gambir. Ataupun kalau kau nak keluar daripada Tol Tangkap boleh, boleh kontak aku lah. Kalau nak Facebook Mama Anaki. Kalau untuk kontak WhatsApp ataupun call, boleh call lah. Nombor aku 017-731-3359. Roger. Okay, bye. Assalamualaikum.